Sobat petualang, kembali lagi bersama saya petualang dari Bali, Ngurah Santika. Ini pawang saya, pawang burung. Halo nak, hai, siapa namanya? Oke, itu pawangnya yang kemarin ya. Kali ini akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana sih caranya membedakan anakan kacer yang masih usia segini ya kawan-kawan. Kurang lebih ini usianya 3 mingguan. Oke. Banyak soalnya yang belum tahu itu di grup-grup pemikat, grup-grup burung, cicau, banyak sekali yang belum tahu apa sih perbedaan kacer yang umuran 3 minggu sampai 1 bulan yang belum keluar bulu hitam di dadanya. Kalau udah dewasa kan kelihatan sekali, kalau hitam bulu dadanya itu jantan, kalau abu-abu itu berarti betina, kan udah jelas. Oke, langsung saja kawan. Sekarang yang pertama kita lakukan dulu pemilihan yang jantan. Jangan langsung membilang ini jantan ini betina, karena lebih gampang mencari yang jantan ketimbang yang betina. Oke, langsung saja kita lihat cara pemilihan yang jantan, kawan-kawan. Dari tiga ini kita berani sudah pastikan yang pasti ini jantan, baru satu kelihatan. Ini dia, kawan-kawan. Biarpun dia badannya paling kecil, tapi ini saya sudah berani jamin ini jantan. Oke, ini lihat. Kenapa? Ini lihat. Kita buka sayapnya. Bulu di sayap ini putihnya keras. Oke, lebih keras ini warna putihnya. Putihnya pokoknya warna keras sekali. Coba kita bandingkan sama yang ini, kawan. Ini dia warna putihnya pudar, kawan. Oke, yang ini lebih pudar, kebanyakan coklatnya. Ini putihnya putih keras. Di ujung. Oke, ini juga kita lihat. Ini tidak keras ini warna putihnya. Kan banyak ini warna-warna coklatnya ini. Ini kecoklat-kecoklatan ini. Putihnya kecoklatan. Oke, berarti kita ambil dulu satu, ini dia yang jantan. Oke, dah, ini jantan. Baru satu jantan. Sekarang kita memilih yang dua ini karena warnanya sama-sama lebih sama-sama lebih kecoklatan ya. Ini warnanya, warna bulu kecoklatan. Itu kita sudah temukan satu. Dari dua yang ini saya sudah berani juga pastikan yang satu ini jantan, ini betina. Kenapa demikian? Kita lihat dari body. Body jauh lebih besar yang ini. Yang di tangan kanan saya, yang ini jauh lebih besar ketimbang ini. Ini lebih kecil. Kita lihat, bisa kita lihat langsung. Oke. Kepala jauh lebih besar yang ini, yang di kanan. Paruh jauh lebih tebal yang di kanan. Kita lihat juga warna bulu trotol di dada. Ini warnanya mengkilat, coklatnya. Coklat keras ya, kawan-kawan. Ini kita lihat coklatnya agak keabu-abuan yang betina. Yang jantan coklatnya keras. Ini dia yang di kanan. Yang di kiri coklatnya keabu-abuan. Oke, teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu biar semakin semangat dan santai aja. Subscribe itu gratis, kawan-kawan. Dibantu aja saya subscribe-nya. Jadi saya berani pastikan yang tiga ini dua jantan, satu betina. Oke, ini satu sarang, kawan. Ini dia dua jantan, satu betina. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum tahu juga. Tapi saya kasih tahu juga, jangan memprediksi, membilang 100% jantan, karena keaslian itu belum tentu
benar semua ya. Ini saya berani jamin 99%. Jangan bilang 100%. Oke. Semoga bermanfaat. Salam petualang dari Bali.